Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara baca RSI? Apa itu maknanya? Ya. Jadi, nah kita manfaatkan fasilitas booth yang ada di sini. Supaya misalkan kita BTC. Halo PC ya, misalkan BTC juga. Nah, ini harga sekarang 11.000. Nah, ini akan terlihat ya. Nah, terlihat RSI-nya mau ke atas. Ya, mau mendekati 70. Berarti mau naik sebentar. Lalu kalau di bawah ini garis ini, berarti waktunya kita membeli. Ya, dan ini juga MACD dipakai untuk menentukan apakah akan turun atau naik harganya. Ya, lihat sesuaikan dengan grafiknya. Tuh, pada saat tinggi, oh, dia naik. Pada saat turun, turun ya. Ya, iya, naik turun. Nah, lihat jamnya nih, tanggalnya. 30, 20, bulan 2 ya. Peningkatan ini naik. Terus, nah, saya juga dapat referensinya dari yang lain. Jadi, kita bisa belajar di tempat lain. Jadi, tidak ada dusta di antara kita. Jadi, jual loh. Kok kenapa jual? Beli, kenapa beli? Ada dasarnya. Nah, dasarnya kita lihat dari ini. Nah, silakan nanti Anda bisa membaca-baca sendiri. Dites. Nah ini ada poin-poin pentingnya ya. Referensinya ya. Ini sangat bagus. Nah, linknya nih hanya bisa melihat kemudian orang lain. Dari 2013 sudah dapat ilmu ini. Nah, kita beruntung. Tinggal membaca dan menerapkannya. Aturan untuk buy. Nomor satu, harus berada di area oversold di bawah 30. Nah, terus di bawah 30. Terus tunggu sampai lepas dari area oversold. Harus naik dulu. Jangan langsung beli. Sebagai penguat, pastikan ada consistent bullish. Ya, B, U. Nah, berarti up. Jadi naik. Bullish itu kondisi naik. Jadi kalau naik, jadi kita pas beli, dia menaik. Bukan menurun. Kalau pas beli tambah turun, nangis. Ya. Tempatkan stop loss. Stop loss ini nanti masih diberi itu mengkalkulasi. Tapi kalau saya tetap berpegang, jual secepatnya kalau cenderung rugi. Biar nggak tambah rugi ya. Terus, nah ini ya, ya lihat tuh. Cenderung naik, nanti bisa dilihat sendiri. Lalu, tip, jangan tempatkan stop loss persis di swing low terakhir. Dan nanti baca lagi. Nah, aturan untuk jual. Nah, di atas 70 ya. Terus tunggu sampai lepas ya. Jadi udah di atas harus ke bawah dulu. Ya. Kalau tadi ke bawah, ya jangan di kalau di bawah jual. Kalau ke atas terus ya tahu-tahu harganya bagus banget. Kita rugi nanti momen puncak kita nggak jual. Nah, ya overbook ya. Jadi harus ke bawah nih. Kalau pasti mau ke bawah, kita jual. Nah, ini kayak ini. Ada merah. Berarti ah jual aja ya, berarti dia ke bawah lagi. Kalau ini acan dulu ke atas, nah kita jual, nanti kita dapat langsung naik. Ya, sekian tip dari saya. Terima kasih. Kembali ke grup.